Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi ini dimudahkan kita berjumpa untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid ini dan sejenak untuk menunggu waktu syuruk kita isi dengan zikrullah, mempelajari ayat Allah, sunnah Rasulullah. Semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat. Sebagaimana doa kita setiap habis subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Setelah ilmu yang bermanfaat, semoga Allah memberikan kita rizki yang halal. Dengan ilmu dan rizki yang halal, semoga aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pertemuan sebelumnya pembahasan tentang adab kepada Nabi, kita sudah membahas poin pertama, yaitu mengimani bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Yang kedua, mentaati beliau. Yang ketiga, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau. Yang keempat, menjadikan beliau sebagai suri teladan. Yang kelima, bersolawat atas beliau. Yang keenam, mencintai beliau. Dan yang ketujuh, membenci apa yang dibenci oleh beliau. Yang mana yang belum, Pak? Pasti lali. Soalnya besuwe. Yang belum, nomor tujuh. Membenci apa yang beliau benci. Baik.
membenci apa yang dibenci oleh Nabi. Ini merupakan salah satu di antara adab kita kepada beliau. Artinya bahwa seorang mukmin atau seorang muslim, dia termasuk kategori orang yang tidak beradab kepada Nabi. Tatkala Nabi membenci sesuatu, justru dia mencintainya. Nabi tidak suka terhadap sesuatu, tapi dia demen kepadanya, suka kepadanya. Ini tidak beradab. Jangankan Nabi, kita yang mengaku sebagai orang yang cinta kepada pasangan kita, kita pun akan berusaha beradaptasi, tidak menunjukkan kesukaan kita kepada apa yang ternyata dibenci oleh orang yang kita cintai. Kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kita seakan mencintai yang sama, membenci yang sama. Bojone gak gelem duren. Kira-kira pasangannya makan duren di depannya enggak? Hah? Nek mambu duren mukok. Apa mungkin dia makan di depannya? Tentu pasangannya akan berusaha menghindar atau makan secara sembunyi-sembunyi. Ini sikap logis. Maka demikian pula kita yang mengaku sebagai orang yang mencintai Rasul, mestinya apa yang dicintai Rasul kita juga cintai. Apa yang dibenci Rasul tentu kita harus ikut membenci. Jangan sebaliknya. Apa yang dibenci Rasul justru kita senangi. Bapak Ibu saudara sekalian, kira-kira apa yang dibenci oleh Nabi sehingga kita harus juga membencinya? Yang pertama adalah seluruh perbuatan dosa, terutama dosa syirik. Karena Rasul diutus untuk menyelamatkan manusia dari kesyirikan. Jangan sampai Nabi tidak suka kepada syirik, malah kita justru senang kepada kesyirikan. Berarti kita tidak membenci apa yang dibenci Nabi. Berarti kecintaan kita kepada beliau dusta, bohong. Demikian pula dosa-dosa selain syirik. Seluruh perbuatan maksiat itulah yang dibenci Nabi. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada indikasi kalimat yang menunjukkan bahwa Rasul itu membenci. Biasanya dengan statement la'ana Rasulullah. La'ana Rasulullah. Rasul melaknat. Itu berarti Rasul membenci. Maka kita harus membencinya. Rasul melaknat itu berarti Rasul membenci. Contoh, Rasul mengatakan, Rasul membenci, la'ana Rasulullah
akilar riba. Rasul melaknat, membenci pemakan riba. Maka kita harus membencinya. Rasul membenci, maka kita harus benci. Benci kepada siapa? Murbi, pemakan riba. Bahkan ternyata bukan hanya pemakannya. Orang yang memberi makan pun dibenci oleh Nabi. Buka Muslim 1567. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk pemakan riba, yang menyuruh memakan riba, juru tulis pembuat akte riba dan saksi-saksinya. Sabda beliau, mereka itu sama saja dalam dosa. Ini termasuk empat golongan yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qal, dia berkata, la'ana Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, mengutuk, membenci akilar riba, yang memakan riba. Yang makan apa ini? Bunga. Bunga apa? Kemudian yang kedua, wa mu'kilahu, dan yang memberi makan riba. Bukan yang menyuruh ya. Enggak ada orang nyuruh-nyuruh. Saya rubah kalimatnya. Mukila itu memberi makan. Memberi makan riba. Siapa maksudnya? Yaitu yang bungai. Apa yang bungai? Yang nyicil. Iya. Wa katibahu, juru tulisnya. Mungkin notaris yang akte riba itu. Ditandatangani akadnya secara notarial. Ini termasuk dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidaihi, dan saksi-saksinya. Ini juga dilaknat. Hum sawa, mereka semua sama. Sama dalam apa?
Salma dalam mendapatkan kebencian. Nabi itu tidak suka, membenci. Dan ingat, riba ini termasuk di antara al-kabair, dosa besar. Tapi tidak setiap yang dibenci Nabi harus dosa besar. Bahkan ada dosa-dosa kecil yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, yaitu orang yang mentato dan menyambung rambut. Ini termasuk orang yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka Muslim 2003. Ya, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Bahwasanya Rasulullah SAW mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung, dan mengutuk pembuat tato dan yang meminta ditato. Mengutuk berarti melaknat. Berarti Rasul benci apa senang? Benci. Jadi Abdullah bin Umar qal, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasilat, orang yang menyambung rambut, wal mustausilat, dan orang yang meminta rambutnya disambung. Yang menyambung rambut siapa? Tukang salon. Yang meminta rambutnya disambung siapa? Customer. Yang dimaksud menyambung rambut di sini yaitu menyambung rambut dengan apapun, baik itu cemara atau wig atau rumput Jepang. Gak ada duit kayak itu ku wig. Dia buat rambut dari tali apa? Rafia. Karena dia mantan cheerleader sirkus. Dikutuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la'ana al-washimat, washimat yaitu pembuat tato. Wal-mustawshimat yang meminta ditato. Siapa pembuat tato? Tukang tato. Bisa jadi dia tukang tato profesional dengan alatnya yang canggih, dengan tintanya yang warna-warni, dengan pilihan gambar yang beraneka variasi.
Atau mungkin dia sekedar amatir, karena dia di salon, dia juga melayani tato, walaupun hanya sekedar mentato alis atau membuat andeng-andeng, apa andeng-andeng, tai lalat, walaupun hanya satu titik, tapi tato. Atau tai lalat yang ada di tengah antara kedua matanya, alias India bulbul. Tato, apapun bentuknya, segitiga atau kotak, tetap dilarang. Gambar kobra atau kelinci, tetap dilarang. Bahkan sekalipun tato Islami, musik haram, ada yang mengklaim musik Islami. Tato haram, tunggu saatnya ada tato Islami. Apa? Dibuka ayat kursi. Yang kanan Allah, yang kiri belum ada ya? Tunggu aja nanti. Semua yang haram nanti akan dikatakan Islam. Islam. Ada pacaran Islami. Hah? Berdua pura-pura apa? Darusan. Semua dilegitimasi dengan istilah Islami. Tetap saja tato haram hukumnya. Walaupun hanya atau untuk tujuan keindahan. Tidak. Kalau ane alisku iki tebel rek. Medeni wong. Maka saya kerik, saya habisin, dan saya lukis alise nanggal sepisan. Selama ini mungkin nanggal 15 alias bunder ser. Dia tidak terima dengan ciptaan Allah, tidak bersyukur dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, merasa tidak indah. Akhirnya dia mentato alisnya. Bahkan di klub-klub modeling itu sampai ada yang mentato bibirnya dengan warna pilihan, sehingga bibirnya selalu merah merona. Tidak hanya sekedar itu sebagai penghalang air wudhu dan mandi jinabat untuk bisa sampai kepada kulitnya yang sebenarnya, tapi mentatonya sendiri itu termasuk laknat dari Rasulullah, dan itu perbuatan dosa. Demikian pula tadi sebelumnya, yaitu apa? Menyambung rambut. Buka nomor 1993.
2001. Dua ribu dua dulu, silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang keras menyambung rambut kepala wanita dengan sesuatu yang lain. Nabi melarang keras. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasilatis sa'rin nisa'i bisyai'in. Nabi melarang menyambung rambut kepala wanita dengan sesuatu yang lain. Jadi apapun, mungkin zaman dulu cemara, rambut asli yang dikumpulkan karena ada pengepulnya. Waktu saya kecil masih ada orang keliling di kampung brodolan rambut ditukar dengan bawang, bengkoang. Sekarang ada nggak ya? Enggak ada. Karena sekarang investor dari negeri asing udah pada datang membangun pabrik wig rambut sintetis. Mau dengan warna apa? Dengan gaya bergelombang atau gaya lurus di rebonding dengan warna-warni apapun mirip seperti rambut asli, baik cemara wig atau konde sanggul atau bahkan mungkin cepol atau cemol bu namanya. Hah? Sepon yang ditambahkan di rambutnya supaya tampak penuh atau tampak seakan rambutnya banyak. Apa itu? Hah? Apa bu namanya bu? Cemol. Itu berarti menyambung rambut. Dan sebetulnya menyambung rambut itu bukan hanya menyambung rambut kepala saja. Karena kembali kepada keumuman hadis sebelumnya. Menyambung rambut. Termasuk apa? Menyambung rambut bulu mata. Anti badai. Tidak boleh menyambung rambut walaupun itu di matanya. Itu namanya menyambung rambut. Baik sementara ataupun permanen. Sampean seneng gak wong wedok bulu matae lentik dan panjang? Seneng gak? Halo? Seneng? Seneng yang asli apa yang palsu? Hah? Yang asli. Ono enggak? Ihwat al-iman. Itu termasuk bagian daripada menyambung rambut. Karena rambut disambung cuma dua itu saja kemungkinan. Enggak ada orang menyambung rambut alis. Ya kan? Enggak ada orang menyambung rambut yang ada di kakinya, enggak ada. Paling yang disambung rambut kepala dan bulu mata.
Kalau ada seorang lelaki menyambung rambut, ternyata jenggot palsu, itu termasuk dilaknat. Dulu kan ada itu mainan anak-anak, kacamata plus jenggotnya. Hah? Seono. Kedustaan. Jadi secara umum menyambung rambut itu tidak boleh. Apapun alasannya. Walaupun dengan niat untuk menyenangkan hati siapa? Suami. Enggak boleh. Ya, aku tak gawe wig ya. Soalnya aku ki buta. Yo trimon bojomu buta. Ada seorang wanita datang kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasul, aku punya anak gadis yang mau menikah." Menikah. Satu momentum yang bersejarah. Tentu dia ingin tampil terbaik di hadapan calon suaminya. Sang ibu meminta, "Ya Rasul, bolehkah aku menyambung rambut anakku yang rontok karena sebab terkena penyakit? Karena dia mau jadi pengantin," katanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 2001? Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada beliau, apa katanya? Aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi mempelai." Mempelai dia apa maksudnya? Menikah. Mau jadi pengantin. Terus dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya gugur. Bolehkah aku sambung rambutnya? Iya. Bolehkah aku sambung rambutnya, wahai Rasul? Apa sabda Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah Ta'ala mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambung." Iya. Rasul itu biasanya jarang menolak permintaan. Orangnya baik. Tapi kalau dalam perkara hukum, tidak bisa ditawar. Walaupun awalnya beliau memberi, tapi kalau itu perkara hukum, Nabi tidak bisa ditawar. Seorang buta datang, "Ya Rasul, aku ini buta. Tidak ada orang yang mengantarkan diriku ke masjid untuk sholat berjamaah. Bolehkah aku sholat di rumah? Buta nih." Nabi mengatakan, "Ya udah, boleh." Betapa gembiranya orang ini. Dia pulang. Tidak berapa lama dipanggil orang ini. "Fulan, ta'al kemari. Hal tasma' nida' al-adhan?" Apakah kau mendengar suara adhan? Jawab orang buta ini, "Na'am, iya." Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, "Fatajib, penuhi, datangi panggilan adzan itu." Berarti Nabi tetap memerintahkan untuk apa? Salat berjamaah. Ada di Muslim 611.
Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku ini buta. Tidak ada orang yang akan menuntunku pergi ke masjid untuk salat berjamaah." Lalu dia minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkannya salat di rumahnya. Mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Tetapi setelah orang itu pergi belum begitu jauh, dia dipanggil beliau kembali. Seraya bertanya, apa katanya? Adakah azan salat terdengar sampai ke rumah Anda? Jawab orang buta itu, terdengar ya Rasulullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu penuhilah panggilan azan itu. Ya. Penuhi suara panggilan azan itu. Berarti memenuhi panggilan seruan azan itu harus pergi ke mana berarti? Ke masjid. Ya. Jadi ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Rasulullah SAW, kalau perkara hukum tidak bisa ditawar. Walaupun Rasul itu orangnya enggak tegaan, baik. Kalau harta, jangan tanya. Rasul tidak pernah menolak permintaan harta. Kalau ada orang yang datang meminta harta, kasih. Jadi kalau untuk meminta dispensasi, keringanan, sementara hukumnya jelas dan tegas, tidak memberi apapun Rasul. Termasuk tadi, dia punya anak gadis yang mau menjadi pengantin. Padahal menjadi pengantin itu berapa kali? Hah? Menjadi pengantin berapa kali? Sekali, Ustaz. Sekali, temen lah. Ya umumnya sekali. Kalau lebih dari sekali itu kan berarti gak umum. Jarang. Ya kan? Artinya itu momentum yang sangat berharga. Yang biasanya sekali itu pada saat dia masih pertama kali menikah atau saat dia masih muda. Pengantin usia 60 dengan pengantin usia 20 tahun, mana yang lebih berkesan? Hah? Halo? 60. Enggak, maksudnya yang pengen rambutnya bagus, ya kan? Berapa? Saya pancet cerita di baik. Ya pengantin kalau sudah tua kan, alah wis tua, yang penting kawin ya, wis gak usah dandan macem-macem kan gitu ya. Artinya keinginan untuk berdandan luar biasa itu kan pengantinmu muda. Kalau yang tua yang penting sak dan budal ya kan. Jadi tetap Nabi tidak memberikan kesempatan. Justru Nabi mengatakan la'anallahu. Jadi laknat Rasul itu berdasarkan laknat Allah. Kalau di hadis sebelumnya Rasul melaknat penyambung rambut dan yang minta rambutnya disambung. Begitu Nabi dimintai keringanan untuk membolehkan seseorang menyambung rambut, Nabi justru berhujjah dengan laknat Allah. La'anallahu alwasila walmustausila. Allah melaknat orang yang menyambung
rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambung. Ya. Kemudian termasuk dalam hal ini mengklaim dirinya adalah memiliki keturunan tertentu. Buka Abu Dawud 5115. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya atau bersandar kepada selain tuan-tuannya, maka baginya laknat Allah yang berturut-turut sampai datangnya hari kiamat. Ya. Nomor 5000 berapa tadi? 5115. 5115. Kalau manusia melaknat semua, Allah melaknat, tentu Nabi juga melaknat. Bahkan ini lengkap laknatnya. Laknat dari siapa? Dari banyak orang. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Anas. Apa sabda beliau? Man ad'a ila ghairi abih, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya atau intama ila ghairi mawalih, dia menyandarkan dirinya kepada selain famnya. Fam apa? Fam keluarga. Maka fa'alaihi laknatullah, baginya laknat Allah. Al-mutatabi'ah ila yaumil qiyamah, hal itu berturut-surut sampai datangnya hari kiamat. Kalau Allah melaknat, Rasul melaknat atau tidak? Melaknat. Kalau Allah melaknat, pasti Rasul melaknat. Ini orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan seseorang. Aku iki keturunane Rasul. Wali yula. Wali sapa? Wali murid. Aku iki keturunane wali. Aku iki keturunane Sunan. Sunan apa? Bonang. Itu menisbatkan dirinya kepada selain dari bapaknya. Dilaknat Allah, dilaknat Rasul. Walaupun hanya fam ya. Padahal dia bukan dari golongan itu. Di negeri ini yang pakai fam apa, Pak? Batak misalnya. Misalnya Abu Jundi Siregar. Pas, cocok. Cocok ya. Cocok ini. Dilaknat kok cocok. Enggak boleh menisbatkan diri kepada fam
yang bukan haknya. Kok diceluk? Bucun di Siregar di Yoi. Celuk, Ustaz Siregar. Itu. Gak boleh. Ini termasuk di antara laknat. Dan ini dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sari wong Sidoarjo apa akon? Akon-akon. Itu dilaknat. Baik, kemudian selanjutnya orang yang melindungi orang jahat. Jadi ada residivis dilindungi atau orang jahat dibekingi. Ini termasuk dilaknat. Dalam Sahih Abu Dawud 4530. Apa istilahnya? Silakan. Dari Qais bin Ubad, ia berkata, aku dan Astar berangkat menemui Ali radhiyallahu an yang kami berkata, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan atas dirimu dengan sesuatu yang tidak diwasiatkannya kepada manusia secara umum? Ia menjawab, tidak, kecuali yang terdapat pada tulisanku ini. Di dalam lafaz lain perawi berkata, kemudian ia mengeluarkan sebuah tulisan. Pada lafaz lain disebutkan tulisan pada kulit sarung pedangnya, dan ternyata di sana bertuliskan, orang-orang mukmin, darah mereka terpelihara, saling membantu di antara mereka dan berusaha melindungi yang lemah di antara mereka. Ketahuilah bahwa seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, dan tidak pula seorang yang memiliki perjanjian di dalam perjanjiannya. Barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dosanya atas dirinya, dan barang siapa berbuat kejahatan atau melindungi seseorang yang berbuat jahat, maka baginya laknat Allah dan para malaikat serta seluruh manusia. Iya. Jadi ini barang siapa yang berbuat jahat, melindungi orang jahat, fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka baginya adalah laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tentu Nabi pasti juga melaknat. Ini Bapak Ibu termasuk apa saja yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Majah, di 2148. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia merafakkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang membunuh seseorang secara serampangan atau membabi buta atau karena dengan batu atau tongkat, maka ia dikenakan hukuman diat, yaitu diat membunuh karena kesalahan. Dan barang siapa yang membunuh secara sengaja,
maka ia dikenakan hukum qisas. Dan barang siapa yang menghalang-halangi antara dia dan hukum qisas, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia atasnya, serta tidak diterima darinya pertobatan dan fidyah. Ya. Jadi di sini menghalang-halangi manusia untuk menegakkan hukum Allah. Wa man hala bainahu wa bainahu, barang siapa yang menghalang-halangi antara dia dan hukum qisas, pokoknya penegakan syariat, penegakan hukum Allah, dihalang-halangi, fa'alaihi laknatullahi, maka baginya laknat Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in, para malaikat dan juga manusia seluruhnya melaknatnya. Wala yakbalu sarfun wala adlun, maka tidak akan diterima pertobatan dan fidyahnya. Ini termasuk diantara laknat-laknat, baik dari Allah dan juga dari malaikatnya, termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti melaknat apa yang dilaknat oleh Allah jalla wa ala. Demikian pula secara lengkap di dalam hadis Tirmidzi nomor 2127. Yes, dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya, ia berkata, Ali pernah berbicara kepada kami. Ia berkata, barang siapa yang menyangka bahwa kami memiliki sesuatu yang kami baca selain dari kitab Allah, dan lembaran ini lembaran yang berisi tentang penjelasan umur unta dan segala sesuatu yang berupa hukum luka, yang berupa hukum luka, maka sesungguhnya ia telah berdusta. Ali mengatakan dalam ceramah atau khutbah tersebut, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Madinah itu haram tanahnya antara air dan gunung Sur. Barang siapa yang membuat kemaksiatan atau melindungi orang yang berbuat maksiat, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ya, ini yang pertama. Siapa yang berbuat maksiat, melindungi orang yang berbuat maksiat. Ono maling di dilindungi. Dilindungi. Korupsi. Ada apa lagi? Tukang tada itu termasuk melindungi pencuri enggak ya? Iya. Hah? Karena kalau ketangkep yang mencuri, tukang tadanya ikut ketangkep atau enggak? Iya. Berarti otomatis dia kerja sama enggak? Saling melindungi atau tidak? Wedi kecokot. Wedi kecokot. Koruptor lah iya. Ya, wedi kecokot. Istilahnya begitu. Itu berarti apa? Melindungi orang yang berbuat maksiat. Walaupun dia tidak ikut mencuri, tapi apa? Nuku hasil apa ya? Curiannya. Atau jangan-jangan tukang tadaknya itu memang otaknya. Karena dia yang pesen. Karena pencuri itu bisa biasanya apa? Kalau ada apa? Pesanan. Baik. Kemudian lanjut.
Allah tidak akan menerima. Lanjut. Allah tidak akan menerima ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah darinya. Barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, padahal ia tahu, atau kepada selain tuannya, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah darinya. Perjanjian atau jaminan kaum muslimin itu satu, dan dengannya lah orang-orang yang paling rendah di antara mereka berusaha menepati. Baik. Jadi ini dua langsung digabung dalam satu hadis. Itu tentang orang yang dilaknat. Karena apa? Karena dia mengaku sebagai nasab seseorang. Dan yang kedua, yaitu melindungi orang yang berbuat jahat atau berbuat maksiat. Baik. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa ada beberapa kelompok manusia yang dilaknat, dan tentu laknat Allah dan juga laknat Rasulnya berlaku padanya. Di antaranya Al-Baqarah 159 Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab Ulaika la'anahumullah yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Surat 2 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Di sini apa dosanya? Menyembunyikan apa yang telah diturunkan berupa keterangan. Ya, ini apa? Wahyu. Ini termasuk perbuatan siapa ini? Menyembunyikan ayat Allah. Menyembunyikan tentang ciri-ciri kedatangan Nabi akhir zaman. Orang apa ini berarti? Yahudi. Orang Yahudi dan juga Nasara. Tapi secara umum orang kafir pun dia mendapatkan laknat. Yakni di dalam ayat berikutnya, itu ayat yang ke-61.
Allah katakan 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ya, kalau ini sudah jelas ya. Yahudi, Nasoro, dan juga orang-orang kafir. Dalam surah yang lain, itu surah Ali Imran, jadi pada ayat yang ke-87, ini juga orang kafir. Kaifa ya'dillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la ya'dil qaumaz zalimin. Apa katanya? 86 ya. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman serta mereka telah mengakui bahwa rasul itu yaitu Muhammad benar-benar rasul dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Ya. Kira-kira orang apa ini? Kaifa ya'dillahu qauman kafaru ba'da imanihim? Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang kafir setelah beriman? Berarti orang apa ini? Kafir setelah beriman. Buka surat 63. Kata Allah, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Apa katanya? Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, lalu hati mereka dikunci mati,
karena itu mereka tidak dapat mengerti. Berarti apa? Munafik. Innal ladina orang-orang yang yakfuruna, dia kafir ba'da imanihim, setelah dia atau mereka beriman. Kaifa ya'dillahu, bagaimana mungkin orang itu dapat petunjuk dari Allah? Lihat kalimat pada ayat ketiga surah Al-Munafikun. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Jadi dia beriman kemudian apakah? Kafir. Fatubi ala qulubihim, dan Allah mengunci mati hatinya. Dalam surah Ali Imran tadi apa? 86. Kaifa ya'dillahi qauman? Bagaimana mungkin Allah memberi petunjuk kepada suatu kaum? Kenapa Allah memberi enggak memberi petunjuk? Karena hatinya sudah dikunci. Pendeknya. Ya. Berarti siapa yang dilaknat, yang dibenci di sini? Munafik. Munafik. Berarti Nabi membenci apa? Nifak, kemunafikan. Itu yang dibenci oleh Nabi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin adab kepada Nabi insya Allah sudah kita bahas. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, yaitu adab kepada para sahabat Nabi. Sudah atau belum? Belum. Hah? Sahabat dulu. Belum. Oh, barangkali pernah sahabat dulu terus ini lanjutannya. Enggak ya? Baik. Jadi tuntas untuk adab kepada Nabi yang kita bahas hari ini, membenci apa yang dibenci Nabi. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang, yakni adab kepada para sahabat Nabi. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oh, nggih, monggo. Waalaikumsalam. Apakah sama bank dengan riba? Iya, baik. Bank itu sebuah lembaga keuangan yang salah satu aktivitasnya adalah meminjamkan dana, duit. Di dalam Islam, segala macam bentuk pinjaman yang ada tambahan di dalamnya, itulah riba. Ma zada fil qarb wa huwa riba. Apa saja akad pinjaman yang ada tambahannya ketika mengembalikan, itu adalah akad riba. Sebelum ada lembaga perbankan, dulu dilakukan perorangan. Karena dia punya duit, dia pinjamkan duit kepada orang lain, kemudian duit itu dikembalikan setelah dipinjam dalam tempo tertentu, pengembaliannya ada kelebihan. Mungkin 1 juta jadi berapa? 1 juta? 100. 1 juta 200. 1 juta 200. Tergantung kesepakatan di awal. Walaupun mereka mengklaim sama-sama ridho, sama-sama rela, padahal itu hanya lip service. Aslinya rela enggak? Enggak.
Halo? Dua-duanya enggak rela. Nah, perorangan seperti ini dulu namanya apa itu? Rentenir. Atau istilah yang lebih ngeri apa? Lintah darat. Istilah itu. Dulu sebelum ada lembaga itu. Nah, sebetulnya riba ini kan asal muasalnya dari orang-orang Yahudi. Dari zaman dulu riba ini kemudian dilakukan oleh orang-orang selainnya. Kemudian dengan kemajuan teknologi dibuatlah sistem, dan sistem itu dilembagakan. Maka muncullah lembaga atau lembaga keuangan, yaitu perbankan. Aktivitasnya sama atau tidak? Sama. Dalam Islam itu tambahan apapun dalam akad hutang itu riba. Walaupun tambahannya bukan duit. Nyelang duit 1 juta, bali 1 juta, plus OTOT 1 kerdus. Riba. Pinjem duit 1 juta, baliknya tetap 1 juta. Tapi apa? Plus pijet. Kenapa? Karena yang mendapat pinjaman duit itu tukang apa? Tukang pijet. Tambahannya adalah apa? Bukan benda, bukan duit, tapi jasa. Riba itu. Ngeri gak? Ngeri. Makanya kalau utang, akad utang piutang itu ya apa adanya. Nyelang 1000 yang balik 1000, nyelang 1 juta yang balik 1 juta. Wis, gak usah ditambah ya apa-apa. Gak usah nyiling berarti. Lu ya apa re, aku nyelangi lah rugi ya. Lah pikirannya kan itu. Iya. Duitku ini kena dampak inflasi nanti. Ya ojo suwe-suwe nyelangi. Dan ingat, meminjami dalam Islam itu tujuannya apa? Menolong. Untuk mendapatkan apa? Pahala. Kalau kau ikhlaskan hutangmu itu, ya, kalau kau beri tempo yang ketiga, kau akan mendapatkan pahala senilai hutangmu itu selama hutangmu belum dibayar. Dan yang keempat, jika kau ikhlaskan, hutangmu itu akan jadi naungan di padang mahsyar. Semua ada dalilnya. Kalau orang tahu, ngerti tentang ini, meminjami itu ikhlas, gak pengen berharap pengembalian lebih. Karena jelas riba. Nah, sekarang gak ada bedanya ya, modern dengan tradisional, gak ada bedanya. Yang penting konsepnya sama, ya berarti hukumnya sama. Jadi begitu. Nah, muncullah lembaga perbankan konvensional. Yang tambahan itu disebut dengan interest atau apa? Bunga. Maka sudah jelas pasti bahwa itu adalah riba. Maka bank konvensional adalah bank yang terang-terangan mempraktekkan apa? Riba. Saya ulang, bank konvensional adalah bank yang terang-terangan mempraktekkan riba. Kemudian muncullah bank yang mengklaim dirinya bank syariah, yang berusaha untuk mengeliminir
semua konsep yang menyimpang dari perbankan syariah, mengeliminir gharar ketidakjelasan, mengeliminir maisir spekulasi untung-untungan, mengeliminir yang ketiga apa? Interest bunga. Kemudian dibuatlah akad-akad yang tidak menyimpang. Apakah itu akad mudharabah atau musyarakah atau akad-akad yang lain. Inilah konsep bank syariah secara teoritis. Pertanyaannya, apakah secara praktis sesuai dengan teorinya? Itu yang harus dijawab oleh orang bank syariah sendiri. Kalau masih ada praktek, misalnya memang tidak akad kredit, karena kredit itu riba. Dalam Islam boleh apa? Membeli dengan tempo jarak waktu membayarnya. Namanya apa? Murabaha. Dalam sistem murabaha, apa yang kita beli itu sudah menjadi hak milik. Beda dengan kredit. Kalau kredit itu bukan hak milik. Produk itu masih milik siapa? Bank. Dan mereka punya apa? Punya kartu truf Raja Sita. Kalau enggak bayar pasti didatangi. Dan antum sudah tanda tangan itu kalau kredit. Cuman antum enggak baca. Kenapa? Dibuat kecil-kecil tulisannya. Supaya enggak baca. Dan yang penting apa? Tanda tangan. Padahal antum berjanji di situ. Kalau telat sekian bulan, ada debt collector yang datang akan menyita. Padahal dalam Islam kalau jual beli itu udah harus milik pemilik orang yang beli. Makanya dieliminir sistem ini dengan sistem syariah. Apa? Akad murabaah. Pertanyaannya, apakah kalau telat disita? Oh tidak. Apakah kalau telat ada denda? Ya, berarti belum syar'i. Kenapa? Kalau masih ada denda ketika terlambat, berarti itu belum bank syariah murni. Hanya teori. Ngakunya syariah, tapi prakteknya syari B, syari dele, dan seterusnya. Bahaya. Wis. Ojo dilanjut nomane, engko dibongkar akeh ngulah. Jadi memang secara konsep bank syariah bagus. Prakteknya maka antum jawab sendiri. Ya begini Pak. Sesuatu yang belum bisa 100% dijalankan bukan berarti ditiadakan. Yang sudah ada itu yang diperbaiki Pak. Terutama prakteknya. Mestinya kan begitu Pak kan? Ya itu. Makanya itu harus selalu memperbaiki diri. Selalu berusaha untuk sesuai dengan teori yang benar. Konsep yang benar. Jangan sampai apa? Ngakunya syariah tapi prakteknya belum syar'i. Nah itu yang bahaya. Karena kadang-kadang apa? Para SDM-nya itu masih terdidik otaknya, mindsetnya dengan konvensional. Sehingga menganalogikan akad-akad dalam Islam, akad-akad syar'i itu dengan akad-akad konvensional. Nah, itu yang bahaya. Mestinya harus dia belajar murni syariah. Jangan mencari-cari jalan untuk apa? Melegitimasi akad-akad konvensionalnya dengan bahasa-bahasa syar'i. Ternyata hakikatnya adalah masih konvensional. Nah ini PR besar kita.
terhadap bank syariah kita. Nah kalau antum masih ragu, pilihan antum terserah. Kalau masih ragu, boleh gak ada keraguan seperti itu? Boleh, ya wes kawasan duit bank, kan ngono kan? Yang mana itu? Ya memang ada satu produk di perbankan syariah, akad jual beli, murabahah tadi itu. Ya. Ya tapi bagaimana prakteknya kan gitu kan. Itu yang penting. Dan sistem secara keseluruhan. Kadang-kadang apa? Bank-bank konvensional itu ada bank yang memang dari awal misi dan visinya syar'i. Memang niatnya begitu. Tapi bank-bank yang lain itu karena tren. Dia bank konvensional dengan sistem riba, karena trennya tren syar'i, ya kan? Dia buka counter syariah, cabang-cabang syariah. Kenapa? Karena mungkin takut kehilangan nasabah. Nasabah kaum muslimin kan banyak, takut lari ke bank syariah. Akhirnya dia buat cabang syariah. Pertanyaannya, apakah betul-betul dikelola secara syar'i? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Karena induknya tetap konvensional. Apakah kebijakan ya dalam perbankan syar'i itu tidak dipengaruhi dengan bank induknya yang konvensional? Itu. Yang antum pelajari sendiri. Saya hanya memberikan sedikit saja wawasan. Dan itu yang mungkin yang saya tahu. Wallahu a'lam. Gimana? Iya. Kalau kita harus terpaksa memakai jasa perbankan, mungkin barangkali hanya sekedar untuk satu, lalu lintas perdagangan untuk kemudahan. Maka antum satu, jangan berniat investasi. Yang kedua, harus teliti dan rinci terhadap uang yang ada di tempat tersebut. Jangan sampai kemakan walaupun hanya satu sen. Kadang-kadang kita enggak kritis atau teliti sehingga tercampur dengan duit kita. Mestinya harus teliti. Ini gaji saya. Karena kadang-kadang pegawai ini, Pak, maaf, gajinya ditransfer ke bank dan banknya konvensional. Berapa gaji saya? Mungkin karena kita lupa mengambil ada kelebihan, ada bunga. Hati-hati itu, kemakan itu. Mana yang gaji kita murni, mana? Mana yang ribanya? Nah, itu harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, kalau memang kita tidak bisa punya alternatif, mau tidak mau harus terlibat di dalamnya, maka jangan lupa selalu mohon ampun, istighfar kepada Allah. Saya tanya, antum yang punya mobil, bisa enggak tidak ikut lewat tol? Halo? Kemungkinan kecil. Kalau lewat tol pasti punya apa? E-tol. Kalau punya e-tol, pertanyaannya, seluruh provider e-tol itu bank syariah apa konvensional? Konvensional semua. Ya kan? Ya memang tidak ada bunganya. Ya, tidak ada bunga. Tapi apa? Portofolio itu penting gak bagi bank? Antum sebagai nasabah itu penting gak? Penting gak? Berarti antum juga ikut support gitu loh. Sebagai nasabah itu juga ikut mensupport, memperbanyak portofolio
folio mereka. Maka saya katakan istighfar. Karena memang manusia saat ini digiring untuk mengikuti sistem. Iya kan? Mengikuti sistem. Dan inilah yang saya maksud. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Dan antum harus niatkan dalam hati suatu saat meninggalkan itu semua. Sebelum kematian kita. Tapi mbo disi andi. Sampean motong kartune wis gak nang di mbek matimu disi andi. Mungkin barangkali sekarang masih banyak. Kalau kartu kredit insya Allah yang ada di tempat ini sudah gak ada. Semua udah digunting semua. Alhamdulillah Allah mendapat, Allah memberikan petunjuk memudahkan kita. Pertanyaannya, kartu-kartu debit kita yang konvensional masih ada gak? Itu harus diniatkan sebelum kematian kita untuk segera ditutup satu persatu. Sampai yang terakhir. Karena nanti akan tetap menjadi pertanyaan di alam kubur dan juga di akhirat. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Bisa gak zaman sekarang orang gak punya rekening bank sama sekali? Gak punya ATM. Halo? Halo? Bisa kalau mau. Saya tanya, siapa di sini yang gak punya nomor rekening? Loh, ini bisa. Bisa. Gak punya nomor rekening. Terus nih, gaji. Nih gaji cash. Emang sopo sing gaji sampean? Enggaknya wis kawin. Ya. Ada semua sekarang perbankan punya produk menyimpan duit. Enggak ada administrasi, juga enggak ada bunga. Ada seperti itu. Bunga enggak ada, tapi administrasi juga enggak ada. Di bank syariah juga ada, namanya wadiah. Sama. Tapi nama antum penting enggak bagi perbankan? Supporter berarti antum. Dan itu kena ayat Allah Al-Ma'idah. Ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam urusan dosa dan pelanggaran. Akhirnya apa? Minimal Bapak Ibu, sudah jangan memperbanyak kartu. Mestinya yang banyak dari 10 jadi 9, dari 9 jadi 8, sampai diminimkan. Satu saja udah cukup lah. Cari yang syariah. Yang secara secara teori dia tidak memproklamirkan diri sebagai apa? Lembaga riba. Adapun prakteknya itu urusan dia. Yang penting antum tidak ikut andil di situ. Tapi kalau konvensional udah jelas itu memproklamirkan diri ibarat apa? Orang kafir, kafir terang-terangan. Kalau bank yang teorinya secara syar'i tapi prakteknya belum syar'i, itu berarti apa? Memproklamirkan diri sebagai orang Islam tapi dalamnya ada kekufuran. Berarti ya pok munafik. Ya gitu ae. Ya. Jadi mending yang apa? Teori secara teori mungkin masih Islam. Prakteknya urusan dia. Kita enggak ikut mempraktekannya. Tapi kalau sudah terang-terangan memproklamirkan kekufuran, berperang dengan Allah, surat Al-Baqarah ya, diperangi oleh Allah, itu lembaga-lembaga apa ribawi itu, terang-terangan itu berarti memang sudah menentang Allah, menantang berperang dengan Allah. Nah, jangan menantang perang dengan Allah. Wallahu a'lam. Inilah hidup di zaman sekarang, Pak. Berat. Orang digiring untuk mengikuti sistem.
Saya dulu memiliki 5 ATM semuanya syariah. Konven sudah enggak ada. Tak preteli situ-situ. Satu, satu, satu. Saya karek si Cito. Terpaksa. Baik, wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Wa akhiru da'wana. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.